bila orang Kristian, bila orang Yahudi dan Raja Herodos kepo nak bunuh Nabi Isa, Tuhan angkatkan Nabi Isa ke langit dalam usia 30 tahun masa dia diangkat. Dan Nabi kata dia akan diturunkan di akhir zaman. Sebelum turun tu turun Dajjal. Sebelum Dajjal, kedatangan Mahdi, pemimpin berzuriat Nabi, yang akan zahir di akhir zaman. Setelah berlakunya kezaliman yang menyeluruh di dunia, berlakunya peperangan-peperangan yang besar, banyak orang mati, banyak zalim, zalimnya banyak, kerajaan-kerajaan zalim, lawan tak lop, tak boleh lawan. Ada orang lawan, kumpulan Islam ada, parti Islam ada, tapi tak boleh menang. Nabi kata ikut parti Islam ni, tak menang betul apa, lawan, lawan, walaupun 10 orang lawan. Ini berlaku seluruh dunia Islam gitu, lawan. Kita tak tahu bila masa. Jangan tunggu Imam Mahdi pula, setengah tu tunggu Imam Mahdi mari. Ha, takut tak menang, tunggu duduk saya saja, itu tak boleh. Kena berjuang. Yang akan sapa ke puncaknya, turun Dajjal dan turun Imam Mahdi.